tidak menjadikan dunia itu sebagai ukuran. Mendapatkan kekuasaan yang jadi ukuran apa? Dunia. Mendapatkan prestis dunia. Sampai ada yang mendapatkan ilmu dikorbankannya, apa namanya? Dunia. Harus dibayarkan. Makanya sampai masya Allah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib akan terjadi fitnah. Maka Umar bin Khattab tanya, kapan itu terjadi? Kalau sekarang dunia dicari dengan jalan akhirat. Sampai seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan, madibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsarat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wa syaraf li dinihi. Tidaklah ada suatu amalan ya yang sebentar Pak, ini ada penting. Maaf. Halo. Halo. Hadirin sekalian, tidak ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing, melainkan masih sadis, masih sangat-sangat rakus orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan apa namanya serigala? Karena ternyata Pak, di antara sekian hewan buas yang paling sadis, paling rakus itu serigala. Di mana buktinya? Antum lihat film Flora Fauna, ya film hewan itu. Dia itu kalau mangsa musuhnya dimakan hidup-hidup. Enggak nunggu, kalau macan nunggu mati, kalau singa nunggu mati. Bahkan kalau singa lebih santun, dikejar, ditangkap lehernya, disobek. Makanya langsung di kayak antum nyembelih, makan bahkan sadisan antum disembelih, dicincang, disate, kan gitu. Masih santunan singa antum aja yang enggak ngakui kan gitu. Wah, singa itu sadis, ya sadisan antum. Ya, digorok, dikulitin, dicincang, disate, ya. Ya kan? Nah, ini langsung diterkam, dimakan. Itu kata Rasulullah dilepas kelaparan, dilepas dalam satu kambing. Coba bayangin. Kayak apa nyesetnya, Pak? Kayak apa rebutan? Ternyata masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi, kedudukan, mengorbankan agama. Itu. Ini problem.